Peringatan Hari Jadi Pekanbaru ke-235 yang jatuh pada tanggal 23 Juni mendatang mulai dipersiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bahkan panitia Hari Jadi sudah menyusun sejumlah kegiatan bersama dengan KONI Pekanbaru. Ketua DPRD Pekanbaru Sahril mengungkapkan, walaupun peringatan Hari Jadi Pekanbaru dilakukan secara sederhana, namun tetap harus semarak. Pihaknya mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemko Pekanbaru asalkan bisa dinikmati oleh warga kota bertuah. Dirinya berharap kegiatan tersebut bisa dijadikan sebagai ajang pesta rakyat. Masyarakat, kan untuk hiburan rakyat, pesta rakyat. Tentu kita dukung program yang dicanangkan oleh warga ini. Kita beri apresiasi. Kalau ada pemikiran seperti demikian. Mungkin kalau menurut ketua mungkin ada yang dengan usia 235 nanti apa yang mungkin ketua harapkan nanti? Ya, mudah-mudahan Kota Pekanbaru ini ke depannya lebih baik. Selain menggelar lomba Dragon Boat dan pencak silat Melayu, Pemko Pekanbaru juga berencana menggelar kegiatan Pekanbaru Expo dengan menampilkan aneka produk UMKM andalan dari warga kota bertuah. Ratih Harisa dan Sugiyarto melaporkan.